Upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-72 yang berlangsung di lapangan Bumi Gora Nusa Tenggara Barat berlangsung hikmat. Gubernur Muhammad Zainul Majdi bertindak sebagai inspektur upacara. Dalam amanatnya, Gubernur berpesan kepada seluruh masyarakat di Nusa Tenggara Barat untuk terus meningkatkan semangat kerja keras mengingat tantangan ke depan semakin berat. Bekerja lebih keras lagi untuk NTB karena tantangannya akan semakin berat. Hakikat dari kemerdekaan itulah kesiapan kita untuk bekerja, berkorban, dan pekerjaan serta pengorbanan itu harus bersama-sama. Kerja keras dan berkorban seperti halnya dilakukan para pahlawan dalam merebut kemerdekaan akan dapat menjadi jalan untuk memajukan daerah dan juga negara. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Lukmanul Hakim, KTV.